Hai teman-teman, hari ini saya ingin jalan-jalan ke Baratun Forest, salah satu tempat yang sangat bagus untuk menikmati summer di Hungaria. Dan Baratun Forest ini sangat dekat dengan kota yang saya tinggal, di kota Veszprém. Sekitar 20 menitan gitu naik bus. Jadi sekarang saya ada di bus station atau di terminal busnya. Dan di saya sekitar 30 menit lagi. Oke, saya akan tunjukkan seperti apa Baratun Forest ini. See you! Hai teman-teman, sekarang saya sudah ada di Baratun Forest, baru sampai di bus transstopnya. Dan sekarang saya bakal menuju ke tempat biasa yang orang pada kunjungi. Oke, see you. Halo teman-teman, sekarang saya sudah ada di Baratun Forest. Jadi udah ini Baratun Forest seperti ini, kayak di Indonesia banyak perahu-perahunya itu ada. Ini danau bukan laut ya teman-teman, ini danau danau besar yang ada di negara Hungaria. Dan ini adalah sebuah Baratun Forest yang paling indah menurut saya di sini. Sangat dekat sama tempat tinggal saya, kota yang saya tinggal di sini. Dan di belakang ini banyak perahu-perahu. Nanti saya tunjukkan seperti apa. Bye bye. Hey teman-teman, sekarang saya di satu kapal. Itu kapal pesiar. Ini bagus banget. Saya diizinkan untuk masuk ke dalam buat foto-foto dan ambil video. Saya ada di Baratun Forest, salah satu danau terbesar yang ada di negara Hungaria atau di Eropa. Dan sekarang saya ada di Baratun Forest dan di atas kapal pesiar. Kapal ini biasanya bakal keliling di sekitar sini gitu, Baratun Forest, dan sampai ke arah sana itu Tihani. Tihani ini sangat bagus jika kita berada di posisi di tempatnya di atas, karena dia berada di puncak dan kita bakal bisa melihat semua pemandangan yang ada di Baratun Forest atau di semua pemandangan yang ada di semua danau ini. Sangat. Oh ya teman-teman, kapal ini dilengkapi dengan minibar di dalamnya. Dilengkapi dengan fasilitas yang sangat bagus. Ada tempat santai yang sangat bagus dan nyaman menurut saya. Kita bisa bersantai bersama keluarga mungkin, bersama teman, atau bersama orang-orang terdekatnya kita. Kita juga bisa pesan minuman di sini, mulai dari yang ringan akan sampai ke berat. Oh ya teman-teman, untuk negara-negara di Eropa, untuk minuman berat itu hal yang wajar ya, jadi sama kita di Indonesia.